Assalamualaikum
Waalaikumsalam lagi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup petani. Hidup. Hidup petani Indonesia. Hidup. Dan karena masih suasananya perasaan kayak kampanye, hidup Pak Jokowi. Hidup. Yang saya hormati Bapak Jokowi yang telah meluangkan waktunya hadir di acara pembukaan musyawarah nasional Seknas Tani Jokowi ini, dan juga yang kami hormati pimpinan perpustakaan nasional yang telah menyiapkan tempat ini, dan yang kami hormati para undangan, dan yang kami hormati tentunya dan sayangi saudara-saudaraku utusan petani dari Indonesia yang telah datang ke sini meninggalkan sawah ladangnya untuk hadir di musyawarah nasional kita ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan untuk memenangkan pasangan Jokowi JK telah kita lalui. Seperti yang kita sampaikan dan banyak kita bahas tadi pagi, bagi petani untuk ikut di dalam pilpres dan menentukan pilihannya bukanlah perkara gampang untuk yang pemilihan presiden kali ini. Dan alhamdulillah itu sudah kita lalui bersama-sama. Dan organisasi petani yang bergabung di dalam Seknas Tani ini, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Perhimpunan Pergerakan Petani Indonesia, dan banyak organ-organ tani yang ada di daerah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian juga pencinta alam, pencinta lingkungan hidup, dan aktivis hak asasi petani bergabung di Seknas Tani ini dalam rangka memenangkan Bapak Jokowi JK. Alhamdulillah dari 127 kabupaten dan 27 provinsi yang kita canangkan sebagai daerah kampanye kita, ya kita menang di 92 kabupaten. Itu semuanya adalah kerja keras kita semuanya. Dan tentunya kita berharap kemenangan ini bisa menjadi suatu kenyataan, suatu hal yang terrealisasikan bagi kita kehidupan petani Indonesia. Kita tentunya ya, dalam proses ini sudah menempatkan diri kita pada garda terdepan untuk memenangkan Bapak Jokowi JK. Karena dalam visi-misinya sangat jelas sekali berpihak kepada petani Indonesia. Berpihak kepada rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan di negeri kita ini. Sebagaimana kita dengar dari berbagai pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, tentunya kita akan terus mengawal visi misi yang telah dicanangkan Bapak Jokowi JK untuk bisa menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita. Pertanyaan saya, apakah kita akan terus mengawal dan berjuang untuk merealisasikan visi misi dan program tersebut? Ini adalah penting bagi kita. Karenanya masa kampanye memenangkan Bapak Jokowi JK sudah kita lalui. Dan kita di antara pemimpin-pemimpin yang ada di Seknas Tani sudah sepakat, sebagaimana juga arahan dari Bapak Jokowi, yang petani kembali untuk bertani, mengangkat cangkul, ya, menyingsingkan lengan untuk mengolah tanah sawah ladang kita, berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat tani dan masyarakat desa, tidak lagi boleh terkotak-kotak. Karena itulah, untuk meneruskan perjuangan kita, kita bertekad
Seknas Tani Jokowi ini kita lebur, kita ubah menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia. Mengapa kita tempatkan kata musyawarah? Karena sesungguhnya inilah jantung dari kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia yang ingin kita gerakkan, yang ingin kita hidupkan. Karena dengan musyawarah yang merupakan kebudayaan kita, kita bisa sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita kita, menegakkan kedaulatan pangan, menjalankan prinsip-prinsip Trisakti yang ada dalam visi misi Pak Jokowi JK. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Jokowi di sini yang akan membuka musyawarah nasional ini. Musyawarah ini akan dimulai nanti malam dan kami akan lanjutkan sampai dengan besok malam. Kemudian nanti acara kita ini mendeklarasikan ya perubahan nama Seknas Tani Jokowi menjadi Badan Musyawarah Petani Indonesia dan akan diikuti deklarasi-deklarasinya di seluruh provinsi dan sampai ke tingkat desa di Indonesia. Kalau kita waktu masa kampanye demikian sangat gigih sekali untuk mendeklarasikan, maka saya pikir demikian jugalah yang akan kita lakukan pada saat sekarang ini, di mana kita harus mengawal dan sebagai kekuatan yang utama dalam menjalankan program dan visi-misi dari Pak Jokowi. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama Presidium Seknas Tani Jokowi di sini, karena kita tahu selama kampanye tersebut telah banyak usaha-usaha yang dilakukan, telah banyak perasaan yang dikorbankan di dalam masa pemenangan tersebut. Maka pada kesempatan ini saya mewakili Presidium Seknas Tani Jokowi, ya, yang mana saya perkenalkan mungkin belum sempat Bapak kenal, satu saudara Agustiana yang kebetulan tidak hadir yang hari ini diwakili oleh saudara Yani, silahkan berdiri. Dan saudara Mary Nadine Purpon dari Kalimantan. Dan saudara Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee Social Justice. Dan saudara Nurudin dari Aliansi Petani Indonesia, dan ada satu lagi yang tidak hadir yaitu saudara Rida Saleh. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.